Halo guys, selamat datang di channel saya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ini modul sensor sentuh yang sangat kecil sekali dan memiliki 3 mode. Ini sangat kecil sekali, bahkan lebih kecil dari jari saya. Dan ini sensor sentuhnya, dan di sini teman-teman bisa melihat ada tulisan A dan B. Nah, ketika kita shortkan salah satu katupnya nanti akan merubah modenya. Nah, langsung saja akan kita buktikan ya teman-teman. Pantengin terus channel ini dan jangan lupa subscribe. Ini kita akan solder dulu bagian powernya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar tentang video ini ya teman-teman. Dan jika teman-teman mempunyai ide untuk merakit sesuatu dan teman-teman mungkin belum sempat, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti ketika saya baca, mudah-mudahan saya bisa membantunya dengan merakitnya juga ya, teman-teman. Untuk itu, teman-teman jangan sampai kelewatan untuk menekan subscribe, like, dan komentar. Dan juga bagikan ke sosial media ya. Ini kita sambung LED-nya. Untuk positif LED-nya di tengah. Saya teman-teman karena alasnya keramik jadi licin. Oke, supaya teman-teman tidak jenuh saya akan kasih musik sedikit sampai akhir nanti.